si tambang kapur kedalaman kurang lebih 40 sampai 50 meter ya. Masih ditambang. Ini kita temukan danau-danau seperti itu. Cukup tinggi ya. Jadi pohon di atas itu ada pohon sengon. Nah, yang bagus itu adalah yang tengah ini. Ini batunya kapur putih. Nah, sebelah atas merah itu. Merah dan hitam ya, itu kurang bagus. Jadi yang bagus itu yang putih seperti ini. Ini bisa digunakan untuk semen. Nah, ini adalah bongkahan-bongkahan batu. Jadi kalau yang baik itu adalah yang warnanya putih. Yang putih, yang seperti ini ya. Saya tunjukkan. Nah, ini yang bagus nih. Yang putih seperti ini. Ini warna putih. Bisa untuk semen dan sebagainya ini. Ya, ini untuk semen bisa. Nah, ini merah, kualitasnya masih kurang bagus ini kalau untuk batu kapur. Tapi tetap laku ini. Nah, yang ini. Nah, ini untuk batu uruk tuh. Warnanya merah nih. Warnanya merah. Nah, ini adalah tanahnya nih, nanti tanah dibuang. Nah, ini yang putih yang kuarsa ini bagus nih untuk pasta gigi biasanya. Nah, ini kaca. Ini bagus ini. Untuk pasta gigi biasanya. Membersihkan gigi ya, ini bentuknya sapi kayak gini. Ini yang bagus nih, ada kacanya seperti ini ya, yang paling bagus. Nah, yang kap putih nih, yang ini adalah yang untuk semen, untuk semen ya. Nah, ini untuk semen bawah nih, untuk semen juga bagus ini, batu semen ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini bekas alat berat ini, potong. Nah, kemudian yang ini ada material yang biasanya bawa batu-batu ini. Ya, dicampur. Oke. Nah, ini bagus nih batunya. Batu, tapi ini kurang bagus ya. Bukan putih warnanya. Ini keras ini, batu uruk. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini bisa lihat ya. Di atas warnanya atas hitam, terus putih ya. Ini yang bagus nih, makin ke bawah makin putih. Demikian untuk laporan dari Kelapa Nunggal, tambang batu kapur. Kita nyambung lagi ya. Terima kasih.